Ramadan banyak mengejar kita erti kesabaran dan kesedaran. Kesederhanaan juga adalah ajaran agama kita yang suci dan murni. Bersyukur adalah kunci sifat yang dididik oleh Islam. Jangan kita lupa untuk membayar zakat selain melakukan tanggungjawab kita di dalam rukun Islam yang ketiga. Dari itu, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan kepada semua selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Sekarang ini kita bersama Vos dan teman-teman seminggu berhari raya. Sampul ada, duit tak ada. Raya kedua dengan saudara. Ya ke? Pak Lumangan, Pak Tema Uno. Yang tua bersimbang kisah lama, yang muda menghadap TV saja. Raya ketiga ke rumah kawan. Kawan bekas murid satu tingkatan, terhibur hati tak dapat bayangkan. Macam pasar ikan la la la. Seminggu berhari raya, kunjung-kunjung rumah terbuka. Hey! Jalinkan kasih sesama kita, lupakan saja sengketa lama. Oh, oh, hey! Oh, oh, hey! Oh, oh, hey! Hey, 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 hey! Keempat yang istimewa, penuh di tangga. Mari kita balik. Raya kelima, diajak teman jalan-jalan. Oh, banyak duit kau. Sampai ke Pekan, tengok wayang film Hindustan. Ayo, ayo, duit habis. Raja keban. Raya keenam, rumah tu kestua. Harapan nak duit raya, dihulur pula tabung derma. Sambung beraya, raya lagi. Selagi Syawal masih ada, masih ada. Hey! Seminggu berhari raya, kunjung-kunjung rumah terbuka. Hey! Jalinkan kasih sesama, terlupakan saja sengketa lama. Oh, oh, hey! Oh, oh, hey! Oh, hey! Maafkan. Setelah biasa lepas Ramadan badan kita slim. Tapi tengok badan kau macam sadu ni. Oh, saya gym waktu malam. Oh, gym. Ya, lepas tarawih. Oh, lepas tarawih gym. Ya, saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Terus terang saya ikut perkembangan Jufri. Ya, lagu-lagu yang sedap-sedap, tapi saya lebih ikut kepada perkembangan Jufri cara apa dia apabila kau angkat weight lah. Oh. Tapi lagu latest ada ke tak ada bro? Ada, ada, ada. Lagu latest ada. Kita masih dalam proses pemikiran. So kita main release lepas raya ni, insyaAllah. Lagu dengan Selis. Oh, Selis. So the mind behind is Syawal lah.
Syawal Syawal. Okay. Kita tukar konsep lah eh. Kira konsep. Syawal yang buat lagu ni. Correct. Kira kan ni pun dah masuk bulan Syawal. Ya, betul lah sebab. Apa ni, Jufri, boleh saya tahu, actually I have one question for you. Okay, kalau sekarang dah seminggu Hari Raya ni kan. Okay, what have you been doing? Macam contoh kita terpaksa bekerja. Betul. Okay, tapi Jufri macam mana? Kerja full time ke, kerja part time ke? Macam mana anda dapat bagikan masa okay, dalam pekerjaan dan juga nyanyian? Jufri kerja malam. So raya tu masih boleh jalan macam biasa lah. So my shift memang malam. So oh, tak ada, tak kacau. So lepas raya then I can go. Guys, kepada anda yang masih yang ikut perkembangan Jufri, okay, lagu yang akan dikeluarkan daripada Jufri sendiri dan juga Syawal dari Selis. Yes, yeah, so just wait for his song. Okay, saya akan pergi kepada Tisha ya. Silakan, terima kasih. Tisha tengah tunggu. Apa khabar Tisha? Baik. Dekat sikit mic kau tak suara tak dengar Tisha umur berapa Tisha? Tisha umur 20 tahun tahun ni. Oh, 20 tahun ya. Masih bersekolah ataupun tidak? Masih. Sekarang Tisha tengah ambil private degree dekat Kaplan dan Murdoch. Okay, saya cuma dengar lagu tanah air kita je eh. This for you guys, I only support locals, okay. Jadi lagu apa yang dah dimainkan di Ria Charts ya? Yeah? Lagu Tisha lagu Boneka. Dan Boneka is composed by Reza Hamizan. Okay, aku dah keluar di Ria Charts. Boleh nyanyi sikit tak? Di mana harus ku mencari, kau menghilang dari sisi, tanpa sedari kau menyakiti hati ini. Okay. Tepuk sikit bro, tepuk sikit. Kau tak ada orang kan, jadi kita je tepuk. Wow, suara sedap eh. Okay, saya rasa memang boleh pergi lebih jauh. Jadi I wish both of you well. Okay, mudah-mudahan apa yang dikejarkan, okay, akan apa ni, anda akan dapat juga manage to achieve your goal. Okay, sekarang ini kita akan apa ni, we will enjoy the song yang akan dinyanyikan oleh Tisha dan juga Jufri, lagu yang berjudul Seloka Hari Raya. Sungguh di hari raya ramainya orang bersukaria. Indahnya sungguh di hari raya ramainya orang bersukaria. Adikku manis cantik bergaya, bolehkah abang ikut bersama? Adikku manis cantik bergaya, bolehkah abang ikut bersama? Usahlah abang membuang waktu, mari menuju
kembali bersama saya Raja Razi di Voz dan teman-teman Berhari Raya. Sekarang ini saya bersama lagi dua orang artis tanah air kita, iaitu Jumali Sanutri. Ya, saya. Apa khabar Jumali? Alhamdulillah, selamat hari raya, macam mati. Dan bersama saya Adriana. Apa khabar Adriana? Baik, alhamdulillah. Okey, apabila saya buat first time hosting saya di Jucat Kompleks kat luar. Kompleks dekat luar. Okay, anda ada masuk pertandingan menyanyi. Anda menyanyi di sana dan you have a very good potential in singing. Oh, terima kasih. Jadi anda memang boleh nyanyilah. Kirakan bakat yang telah pun diberikan oleh Allah SWT. Ya, dan macam mana anda dapat menceburkan diri anda dalam industri muzik di Singapura ni? Sebenarnya kalau betul-betul ni suka-suka saja. Okay. Suka-suka saja kan. Tapi alhamdulillah saya telah pun berjumpa dengan Abang Uli Maguire dan juga Abang Mia Bedot. Okay. Okay. So, yeah, diorang consider kutip saya. Dia kutip mengutip kan. Okey, okey, aku nak kau nyanyi, kau kena praktis gini gini gini. Alhamdulillah. Sampai sekarang terjadi daripada bawah blok nyanyi. Aha. Dan atas pentas. Alhamdulillah. Ya, kutip tu macam sejarah John Bon Jovi ya, pun dikutip apabila beliau dulu kerja bina eh. Cuma ni saya rindu suara awak kerana lagu tu yang awak dah keluarkan, lagu apa tu lagu tu? Lamunan Cinta. Lamunan Cinta tu dah lama saya tak dengar. Kalau boleh nyanyikan sedikit boleh tak, Jumali? Boleh, boleh. Lagu ni, bila hatimu bersedih, diriku yang engkau cari. Aha, itu aja. Itu aja. Alamak, dah habis eh. Sebenarnya saya hairan ni, di Singapura ni sebenarnya ramai artis-artis hanya berbakat ya, tapi I do not know what's happening up there. They don't even see the talents in these people. I do not know what's happening. But it's okay, tak apa. Okay, kita mungkin dengan bakat anda ya, anda mungkin dapat pergi jauh lagi lah. InsyaAllah, insyaAllah. Okey, saya akan terus ke Adriana. Nah, teruskan, boleh, teruskan. Adriana, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Selamat Hari Raya Maulid Batin. Selamat Hari Raya Maulid Batin. So, macam mana Adriana sambut perayaan Hari Raya Adriana pada tahun ini? Tahun ni special sikit. Baru nikah few months ago. Jadi, berdua lah. Oh, yalah, memang it's going to be very nice. Okay, pasal nanti dah mula melawat rumah mertua. Dah kira couple-couple lah, baju couple-couple lah. Couple, baju sama colour, sedondon. Alhamdulillah, moga ia akan dapat bertahan hingga kita akhir hayat lah. InsyaAllah. Okay, jadi Adriana, tak silap saya, anda ada satu lagu yang viral. Okay, my first song is called Bisikan Cinta. And then, that's how I started to try menjinakkan diri dalam bidang Melayu pula. Usually I'm underground and always in English language only. Oh, is it? So, and dikutip jugalah dari Abang Jaibuan and E.G. Cradle, and then I get to know Abang Oli, Abang Amir. So from there, and then I try to venture into Malay music. Ken song was a duet with Ryan Sufian. Jadi from there. Oh, let me cut you. Okay, there's a video clip for that. Yes, there's a video clip. I saw that video clip. It's a good run. It's a good run. Yeah, with the sword and the ninja samurai and the tattoo. Eh, tattoo tak ada eh? Tak ada. Tak ada, yeah, yeah. Only with the ninja samurai, yeah, yeah. Okay, lagu tu boleh nyanyikan sedikit tak? Kalau saya nak jadi Ryan, tak boleh eh. Suara nak kena macam... Cuba lah sikit-sikit. Lagu tu macam mana eh, lagu dia? Jangan kau cakar-cakar hatiku. Cuba. Ryan nak gitu tu? Hati. Okay. Saya rasa amat bergembira, very happy, okay, because di Singapura ni masih ada artis-artis tanah air. You all consider artis, guys. Okay, come on, we cannot live with that reality. Okay, kerana masih ada orang artis-artis yang ingin memperjuangkan seni di Singapura ni. We need that. Okay, kerana saya asyik dengar sampai naik muak eh, apabila saya dengar orang Singapura suka consume lagu-lagu daripada Indonesia, daripada Malaysia, tapi orang Singapura sendiri kita juga mempunyai bakat yang tinggi seperti Adriana, seperti Mali, Jufri dan juga Tisha. Okay, they are good. You guys are good. Okay, so saya harap do not stop or do not waste bakat anda. Okay, dan boleh teruskan lagi memperjuangkan seni muzik di Singapura ini. Okay, baiklah, terima kasih sekali lagi kepada anda semua yang masih menonton ya, program. It's like a program or it's like a show yang berjudul Voz dan teman-teman Berhari Raya. Voz V-O-Z, okay, it's not D-R-Z, okay. Okay, it's Voz V-O-Z. Dan sekarang ini Jumali Sanutri dan juga Adriana akan mendendangkan kami sebuah lagu yang berjudul Nikmat Hari Mulia. Cuba lah. Bersinar berseri
saya Raja Razi di Vos dan teman-teman berhari raya. Sekarang ini di kanan saya dan juga di kiri dan juga di kiri saya dan juga di kanan saya. Di sebelah kanan saya adalah Amy Hakimi. Ya saya. Amy Hakimi betul? Ya saya. Selamat raya maaf jabatan bro. Selamat raya maaf jabatan. Yes, dan di sebelah kiri saya adalah Wan Muhammad Fuan. Bro macam bro. Alhamdulillah sihat. Terima kasih. Salam lebaran brother. Sama-sama. Maaf zahir batin ya. Sama-sama bro. Amy Hakimi memang orang ramai yang kenal. Boleh tahan juga. Ya, yeah, I know you have to be humble, but I understand, bro. I understand. Tapi ni saya sebagai pendengar lah. Yeah, I know you. Yeah, I know your song. Terima kasih. Lagu yang popular, lagu apa bro? Title dia bro? Oh, lagu yang popular adalah lagu Aku Reda. Aku Reda, eh? Yes. Okay, apakah maksud yang tersirat dengan lagu Aku Reda? Okay, lagu Aku Reda sebenarnya personally, eh. Mm-hmm. Memang lagu ni memang memberikan Amy apa ni? Mendorong untuk okay. Apa? Give me the support. Masa when the time when Aku Reda keluar, okay. Memang Amy dalam keadaan yang paling bawah sekali. Okay. At your lowest level. Yes, lah. Memang lowest level. Then bila dapat lagu ni, Amy terus macam it gives me the support lah. Jadi, any ada single coming out? Yeah, Amy akan mengeluarkan satu lagi single. Nabi, siapa producer dia bro? Malun. Malun, eh? Malun, yes. Under Voice Management. Yeah, under Voice Management. Oh, Abang Malun, eh. Okay, good producer, good lyricist. Yang buat lirik dia jugalah. Yang buat lirik dia juga. Dia jugalah. Okay, insyaallah mudah-mudahan lagu tu akan dapat dapat pergi jauh, ya. Yeah. Silakan. Salam lebaran bro. Sama-sama. Sekali lagi. Bro, alhamdulillah. Eh. Buat pahala ya salam eh. Dah sambut raya ke belum ni? Saya alhamdulillah sudah anak bersama isteri saya. Kita kan pergi rumah mak apak standard. Itu semua standard rumah lah. Rumah macam-macam semua dah cover lah. Ya, yeah, belum lagi. Nak kena pergi lagi ni. Oh, nak kena pergi lagi. Ada eh? Banyak rumah nak kena pergi. Tapi tengoklah waktu yang sesuai dengan kerja kan. Isteri saya dan juga keluarga saya yang bersama saya. Okay. Yeah. Jadi, your last song yang anda pernah nyanyikan. Yang pernah keluar di Radio Ria. Ya, yeah, saya. Lagu apa bro? Hapus. Berjudul Hapus. Apakah makna lagu yang tersirat? Apakah makna tersirat belakang lagu ni? Okay, secara mudah. Cinta lah. Okay. Ya, yang putus. Kita kan hapus segala harapan. Macam itulah. Oh, yes. Cinta percintaan, yes. Hapus segala harapan. Yalah, memang bukan mudah ya kalau kita putus cinta ya. Lagi baik kita hapuskan semualah. Yes, saya. And we move on. Is it true that? Yes, something like that. Something like that. Yes. Jadi adakah single yang akan anda keluarkan? Tidak ada lagi. Insya-Allah ada lagi satu single yang berjudul Syarifah Syakiyah. Oh, yang dituliskan lirik oleh Nana Karya. Oh, yes, kakak Nana dan juga kakak Nana. Okay. Yeah, kakak right. Nana ya. Yeah. Lagu itu diproduksikan oleh Abang Malon. Malon juga. Yes, itulah dia. Malon juga. Kira kita tengah kira kena. You have to fight for it lah ya. Tapi walau bagaimanapun tengok kita kasih yang terbaik. Nah, kepada anda mungkin anda ingin mencari artis yang mempunyai banyak bakat yang terserlah ya, anda boleh go through Voice Management, betul? Betul, Voice Management eh? Yes, betul. Betul. Okay. Tepat sekali eh. Jadi lagu hapus sikit boleh bro? Insya-Allah saya main chorus dia je lah eh. Let's go. Dah ada tarik sikit bro. Yeah. Hancur semua cerita kita. Sikit je lah, dua verse je lah, saya sikit je. Okay, alhamdulillah. Okay. Wow. Jangan verses eh. Ini kena sama baju lembut tamu. Hashtag, jangan tertarik, jangan tak tarik. Hashtag, tarik, jangan tak tarik. Silakan. Let's go, Amy. Yang boleh ikut skorus juga eh. Gugurnya harapan bertentang rupa. Jarak kita terpisah buat selamanya. Dia menyayangimu lebih dari aku. Aku rela. Wow. Jadi anda pun telah menyaksikan kedua-dua penyanyi tanah air kita, iaitu Wan Muhammad Fuad dan juga Amy Hakimi. Ya. Ada banyak lagi artis. Okay, tapi sekarang ini kita akan berhibur terlebih dahulu bersama nyanyian mereka dengan lagu yang berjudul Lampayan Adil Fitri. Insyaallah. Terima kasih. Terima kasih. Suara takdir berkumandang membisik di hati.
Bersama saya Raja Razi di Vos dan teman-teman berhari raya. Di sebelah kiri saya adalah Budi. Ya. Dan sebelah kanan saya adalah Syafaya. Apa khabar Raja Razi? Alhamdulillah, selamat raya Mohd Zibatin, bro. Selamat raya, selamat raya. Apa khabar, bro? Baik, alhamdulillah. Okay, macam mana dengan hari raya anda pada tahun ini? Oi, sibuklah. Macam biasa tiap-tiap tahun sibuk, semakin meningkat usia ni semakin sibuk hari raya kan. Nak menyambut anak-anak saudara, kadang sepupu-sepupu dah mula berumah tangga, dah ada anak, dia dah mula ada inilah anak-anak saudara semua. Pasal saya dapat difahamkan oleh isteri anda sendiri, iaitu Yana yang telah pun menceburi dirinya di Dangdut Academia. Dangdut Academia. Bahawa anda mempunyai 7 cahaya mata. Ya, benar. Dan you work as a team. Ya, jaga your family. Ya. Yes, correct. Okey, soalan saya kepada anda pada hari ini. Okey, kalau nak tanya pasal nyanyi yang saya interview ni semua, for your info guys, ni semua adalah tanah air kita di Singapura. Semua boleh nyanyi, semua all can sing. Okey. Nak tanya anda ni. Kuih beli ke kuih bikin? Biasanya kita beli dan ada 1-2 kuih yang akan dibikin lah oleh anak-anak saya. Oh, anak-anak bikin kuih ya? Bikin. Yang 4 tahun? Yang 4 tahun dia bikin kuih lain. Oh, dia bikin kuih lain. Okey, okey. Faham. Kalau tak faham boleh tanya Budi sendiri. Okey, jadi Budi, saya tahu lagu anda yang telah pun anda nyanyikan bila bro? Yang last song that you have sang. The single. Single yang telah pun dimainkan di Singapura. Di radio. Tahun lepas, 2017. Lagu apa bro? Lagu Teman Selamanya. Lagu ni sebenarnya telah pun berkembang di Singapura. Dan kepada anda yang mungkin tak tahu siapa yang nyanyikan lagu ni, inilah orangnya Budi. Dia rambut panjang. Dia kalau nak suruh dia kita rambut, nak kena bayar. Okay? Jadi Budi, kalau saya nak tahu lagu tu, boleh tak nyanyikan kita sedikit? Mungkin yang sedang menonton ni tak tahu lagu dia macam mana. Okay, dia intro je lah saya ambil. Kejujuran kunci utama. Nah itu je. Lagu ini berusukan nasihat lah. Tentang nasihat tentang macam mana kita nak menilaikan satu persahabatan itu. I remember you bro. Berita harian pernah interview anda kan? Ah benar. Okay, I think I remember you. Yeah. Okay, Syafaya, how are you bro? Yes sir, I'm good. Okay. Alhamdulillah. Apa ni cara anda sambut hari raya tahun ini macam mana pula? Sebenarnya tahun ni kita sambut dengan sederhana saja. Tapi semangat berpuasa tu kuat dan kukuh dalam keluarga. Jadi itu yang dapat kami banggakan di hari raya ini. Satu kemenangan. Jadi anak sekarang ini? Saya ada 4. Okay. 4 anak. Sama dengan saya, welcome to the club bro. Alhamdulillah. Okay, sama-sama Sama-sama. Jadi family of 6. Yes. Jadi anak semakin kecil ke dah besar-besar bro? Ada yang dah besar, dah peringkat remaja. Okay. Yang paling kecil hanya 7 bulan. Oh, yes, I have a baby girl. I see. Yes. Berapa lelaki berapa perempuan bro? Satu lelaki, 3 perempuan. Wow. So the oldest is about 18 years old. Okay, the abang lah. Is abang, the youngest is 7 months. Okay, congrats. Okay, jadi biasanya kalau Syafaya, biasanya kalau artis Singapura ni kan, macam Budi, Syafaya dengan yang lain-lain yang saya telah pun berwawancara. Okay, kalau anda jalan-jalan di Geylang, okay, kalau biasa orang TV mesti orang kenal lah, orang TV keluar TV kan. Kalau anda macam mana pula? Saya sebenarnya to be honest, ada fair share keluar TV beberapa kali. Di interview berita harian, featured di berita harian beberapa kali. Jadi ada juga segelintir yang memang kenal saya. Jadi ada yang cakap hi, tanya ada single terbaru akan keluar ke apa. Jadi memang sebenarnya memang saya really appreciate it dan beri semangat untuk perjuangan yang seterusnya. This single of yours, anda rasa betul-betul puas hati? What is the total of the song? Sebenarnya bukan satu, ada tiga. Ada tiga, correct? Satu single pertama saya yang bertajuk Melati. Okay.
Nombor 2, single kedua saya yang bertajuk Mimpi Duyung. Aha. Yang selalu dimainkan oleh DJ KC di waktu misi jam 12. Yup, I know that song. Single ketiga iaitu Jampi Serapah juga dimainkan di misi jam 12. Oh, so dua sahaja, Voice? Yes. Oh, yalah, Surfire, yalah, yes, yalah, yalah. Jadi ini tiga yang saya boleh dikatakan saya banggakan kerana diterima oleh majority of the listeners. Oh, memang betul bro, because it's very creative one thing and it's not easy untuk kita tukar daripada asli kepada pop. Betul eh? Okey, jadi kalau saya nak dengar sedikit anda menyanyi boleh? Boleh. Okay, saya pilih lagu boleh? Silakan, silakan. Lagu Melati lah. Okey. Okay. Melati, kau lambang cintaku. Tanpamu siapalah aku. Wow, these are the real singers. Kalau anda nak tahu, kalau anda sebagai nak jadi penyanyi, bukan senang. Okey, apabila saya suruh mereka penyanyi seperti Syafaya ataupun Budi, apabila mereka menyanyi, mereka terus menghayati lagu tersebut, nyanyi sambil bertutup mata. Okey, so sekarang ini kita akan let's enjoy the song yang akan dianyikan oleh Budi dan juga Syafaya. Baik. Lagu yang berjudul Bermaafan di Aidilfitri. Jemalah. Terima kasih. Bermaafan
kasih sekali kerana masih bersama saya Raja Razie dan juga teman-teman artis tanah air kita di Singapura ini, ya, di Voz dan teman-teman Berhari Raya. Ya, sekarang di sebelah kiri saya adalah Ajib Alkaf, ya. Apa khabar? Apa khabar? Selamat raya, bro. Selamat raya. Alhamdulillah. Tangan dah macam bapak-bapak, eh. Dah anak ke ni? Alhamdulillah, baru juga dapat anak. Alhamdulillah. Okey, sebentar, eh, bro, eh. Follow to that talk, okey. Dan sebelah kanan saya adalah Yana. Ya, saya. Yana, apa khabar, Yana? Alhamdulillah. Okey, Yana, I'll come back to you. Okey, okay, saya bersama Ajib Alkaf. Betul. Terus sekali, bro, selamat raya. Selamat raya. Ya, saya ingat Ajib Alkaf pertama kali apabila beliau menyanyikan lagu Rintihan Anakmu. Betul. Dan saya adalah sebagai pelakon di dalam video klip beliau yang diarahkan oleh Holly Maguire. Saya ingat satu scene je, bro. The best scene. Scene accident, bro. Ada agak dah. Itulah saya pun mesti ingat itu. Accident. Yes. Kalau anda ingat, saya yang bawa motor tu, bukan saya yang tonggang motor tu. Kerana saya tak ada kelas 2B. Okay, tapi ada orang lain yang tonggang motor tu. Jadi saya action banding dekat motor tu, accident. Itulah. Jadi it's a very good video clip. Very good song, nice song. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bro. Jadi sekarang ini, Abjad Al-Kaf, that song saya ingat itu adalah 2 tahun yang lepas, ya. Betul. Okay, sekarang ini, what is your, apakah perkembangan Ajib sekarang ni? Okay, kalau nak katakan yang terbaru-baru ni, saya banyak rehat lah. Saya banyak relax. Pasal a lot of events happen in my life. Kira lepas Rintian Anakmu, ada lagi 2 single, Kabus di Titian dengan Selingkar. Then after that, saya lelo kerana saya menikah. Yeah. Dan kemudian at the same time, melahirkan anak, isteri saya melahirkan anak, dan rumah baru. Okay, Ajib, I'm so happy for you. Okay, terima kasih. Kerana pada tahun ini, I assume that anda akan beraya di rumah baru. Betul. Betul, eh, di rumah baru, eh. Jadi macam mana perayaan anda dengan tahun ini, macam mana anda akan celebrate, how are you going to celebrate? So far alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah kerana daripada kecil sampai ke besar, hari raya saya meriah always, memang. Jadi tahun ni saya dah dengan isteri, dengan anak, bertambah lagi dengan keluarga besar saya. Saya rasa akan lebih lagi meriah, insyaAllah. InsyaAllah, eh. Okay, I miss your voice, brother. Okay, suara Ajib bass, eh. I like. Tapi I'm straight, bro. No worries. Okay, I want to hear, bro. Okay, saya nyanyikan Rintian Anakmu sikit, eh. Let's go. Okay. Tiada siapa yang dapat menggantimu. Di hatiku, engkaulah tetap beratu. Okay. Okay, saya akan pergi ke Yana. Silakan. Terima kasih. Apa khabar, Yana? Alhamdulillah, sehat. Yana. Ya, saya. Okay, you are one of our rekan tanah air, penyanyi tanah air kita, Singapura ni. Apakah lagu-lagu yang anda telah nyanyikan, lagu anda sendiri? Lagu Yana sendiri, yang first album, first single Yana tu, first single is Kacam. Okay. Second is The Daun Berguguran. Dan yang ketiga, Tiada Nokta. Oh, so Yana ada 3 lagu yang telah pun dinyanyikan di Singapura. Alhamdulillah, ya, 3. Jadi macam mana dengan perkembangan lagu-lagu tersebut? Okey, lagu Tajam sekarang dah begitu sering dimainkan di radio di Singapura dan juga Malaysia. Oh. Aha. Lagu ni ke contoh-contoh lagu macam mana? Tak ku biarkan mengalir 7 warna pelangi. Oh, so dah Syah Song lah. Okey, okey. Maafkan saya kerana saya memang jarang-jarang jumpa artis-artis lain. Kita susahlah kan nak jumpa artis. Nanti semua orang ambil gambar, kita paisi sendiri kalau apa kurangnya kan. Diri dia kan? Tak ada, saya mesti kan. Saya makan saja, ya. Okey. Jadi itu lagu Tajam, ya, yang telah pun berkembang di Singapura dan juga Malaysia. Dan lagu yang kedua dan yang ketiga macam mana? The Daun Berguguran, kurang sambutan pasal tu rock. Tu dia punya genre ada rock sikit. Alright. Kalau yang ketiga tu boleh dikatakan sama dengan Tajam. Oh. Jadi Malaysia dan juga Singapura. Malaysia dan juga Singapura. Mm-hmm. Jadi macam mana anda dapat menceburkan diri anda dalam industri muzik di Singapura? Macam contoh, ada orang kalau nak mula menyanyi di Singapura, dia akan masuk Anugerah. Nak jadi pelakon di Singapura akan masuk Anugerah Screen. Anda pula macam mana? Saya. Pernah masuk dalam pertandingan di Singapura atau tak pernah? Ataupun di luar masuk negara. Masuk pertandingan ke? Selepas lagu Tajam. Selepas lagu Tajam? Ya. Pertandingan apa tu? Dandut Akademi Asia 2. Oh, DAA2? DAA2. Oh, okay. jadi, oh, that's quite a very difficult competition. Yes. Ada satu pertandingan yang bukan senang kerana genre adalah dandut saja, ya. Betul. Pasal Yana genre pop. I take this challenge to go to dandut punya genre pula. Okay, which jadi is very, very difficult. Jadi macam mana dengan, how's your experience there? Alhamdulillah. Firstly, I have to leave my kids and my husband away.
Alright. Singapore, Indonesia. Uh-huh. Then secondly, kat sana they are very friendly and they welcome us. Okay lah, baiklah, itu dia daripada Yana dan juga Ajib Alkaf. Sekali lagi kita akan let's listen to them sing. Okay, lagu yang berjudul Joget Hari Raya daripada Ajib Alkaf dan juga Yana. Terima kasih. Raja Razi di Voz Teman-teman Berhari Raya. Dan sekarang ini sebelah kiri saya adalah seorang artis daripada Singapura dan juga sebelah kanan saya juga seorang artis daripada Singapura. Dan di sebelah kiri terlebih dahulu beliau adalah In Amplified. Salam lebaran, brother. Okey, salam. Okey, macam dengan perayaan Hari Raya anda ni macam mana ni? Alhamdulillah semuanya okey, semua everything is fine. Okey. Okey, In Amplified, you have a band. Yeah, betul. Okay, In, what's your latest, not latest, lagu yang anda pernah nyanyikan, yang pernah keluar di Singapura? Lagu yang terkini, kita ada Lukisan Tragedi. Oh. Ya, yeah, yang dikarang dan kompos dan dikeluarkan daripada Rumpai Records. Okay. Ya, yeah, ditulis oleh Syafiq Kamis. Oh, daripada kumpulan Clutch, ya. Oh, Syafiq Kamis tulis, eh? Yes. Oh, yang pakar burung parrot. Saya memang saya kenal dia personally. Okay, oh, tapi yeah, dia memang, wah, dah boleh karang lagu, eh? Dia memang ada that passion. Ya, yeah, ya, yeah. Okay, jadi mungkin lagu dah keluar, eh? Lagu dah keluar. Okay, boleh nyanyikan sedikit lagu ni, bro? Boleh. Lagu-lagu apa tadi? Lukisan Tragedi. Lukisan In Amplified dengan lagu beliau, Lukisan Tragedi. Let's go, brother. Tubuh alam yang tersusun
menjadi lautan dalam yang bergelora. Hilang jasadnya, hanyut tak kemana. Hanya tinggal cebisan hati tak bernyawa. Pilu tak bermaya menangis kerananya. Wow. Yeah, something like that. Okay, jadi suara kategori beliau, saya rasa ia lebih kepada lunak, ya. Kalau tarik rock, ramai, ya, mungkin. Tapi nanti kita akan dapat tahu lebih lanjut, ya, penyanyi-penyanyi tanah air kita semua kita yang yang nyanyi lagu suara rock, tapi beliau lebih kepada suara yang lunak, ya. Senang cakap suara lunak ni kalau perempuan dengar cair. Thank you for that. Okay, thank you so much. Okay, saya harap mudah-mudahan okay lagu any single coming. Kita ada single yang kedua, okay, yang berjudul Hailangku, which is tengah dalam inilah. In the process. In the process. Hai, saya. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Salam lebaran, ya. Selamat raya. Dan oh, selamat raya, maaf jabatin, ya. Kalau ada salah silap ataupun harap makan minum, kalau saya ada ke, ya. Ada saya pernah makan makanan awak ke? Saya tak pernah kot. Tak pernah, eh? Tapi halalkan je lah kalau ada mungkin. Jadi saya difahamkan juga bahawa anda adalah seseorang anggota di dalam keluarga seniman. Ya, saya. Bapa anda adalah Budi dan ibu anda adalah Yani. Yana. Yana, betul. Maafkan saya. Seperti saya katakan tadi, saya hanya ingat nama isteri saya saja. Dan anda adalah Erin. Betul. Dan anda adalah anak yang paling eldest. Ya, antara keluarga anda, ya. Yes. So, macam mana anda dapat cope menjadi seorang kakak dan sama-sama apa ni menceburi dalam bidang nyanyian, macam mana? Mungkin dah menjadi kebiasaan sebab dalam keluarga kan semua suka menyanyi. Jadi tak ada macam banyak sangat karina budak-budak ni yang berbeza daripada diri saya. So macam since kita semua suka nyanyi-nyanyi. So yeah. Perangai masing-masing pun dah macam perangai saya, so dah macam dah tahulah macam nak handle all the different situations at home and sambil bernyanyi. Wow, that's good, that's good. Pertama kali saya dengar sebuah keluarga yang mana sebuah anggota keluarga boleh menyanyi. Dan anda lebih kepada genre apa ni? Pop ke ataupun dangdut ke ataupun asli ke, macam mana? Pada saya sendiri, saya suka asli dengan ballad. Berbeza dengan ibu dengan adik saya, mereka suka dangdut kan? Yeah. Saya suka lebih kepada asli. Oh, jadi ada lagu yang anda rilis di Singapura ni ataupun? Kalau di Singapura, meskipun saya suka genre asli, tapi saya dah riliskan single pada tahun 2015, genre symphonic metal band gitu, macam gothic-gothic punya lagu. Oh, 2015? Ya, saya. Ada ni diputarkan di mana? Ria. Pernah di Ria? Diputarkan di Ria. Lagu apa tu? Especially dalam rock kapak punya section. Oh. Lagu video, Fitnah. Dari video clip kan? Ada. With the black lipstick and everything. Ah, yes, saya. Oh, so you're the girl? Yep. Oh, I see. Jadi siapakah producer anda? The mastermind is Abang Amir Abedon. So dia yang plankan projek ni. So dia rasa yang suara saya super suitable untuk lagu ni sebab saya sebenarnya daripada choir, singing soprano. So it suits the song lah. Ya. Saya rasa time tu memang saya masih bersama Zari Ismail dan kita pun putarkan lagu anda. Saya ingat lagi. Ya, yeah, okay, baik. So, any single coming out in the future? InsyaAllah kalau ada rezeki, then kita tunggu keputusan Big Boss Daddy saya. Ya, yeah, insyaAllah kalau ada rezeki pun mungkin dalam perancangan jugalah. Ya, yeah, tanya sekali lagi kepada anda berdua, kepada terutama sekali kepada Inamplified dan mungkin sebentar lagi kita akan dapat lihat band anda, ya. Dan juga kepada Erin. Ya, yeah, moga apa yang anda dikejarkan akan anda akan dapat mencapai. Okay, get your goal. Okay, baik, sekarang ini kita akan berhibur bersama mereka berdua dengan lagu yang mereka akan dengarkan kepada kami semua, lagu berjudul Selamat Hari Lebaran. Selamat Hari Lebaran. Saudara dan saudariku, bukalah pintu hatimu, maafkan kesalahanku, sengaja
tidak sengaja. Puasa satu bulan itu memang kewajiban. Jalankan perintah Tuhan bagi orang yang beriman. Sama ibu bapak cium tangan agar kita mendapat ampunan. Kunjungilah tetangga dan teman, saling maaf kita bermaafan. Pakaian menyambut hari lebaran, bukan kerana makanan menyambut hari lebaran. Berpuasa satu bulan itu memang kewajiban. Dapat ampunan, kunjungilah tetangga dan teman, saling maaf kita bermaafan. Selamat hari lebaran, innal aidil wal faizin. Selamat hari lebaran, maafkan lahir dan batin. Kembali bersama kami sekali lagi di Voice dan teman-teman berhari raya, betul? Betul. Betul eh? Betul. 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 Okey, di sebelah kiri saya adalah Wira. Saya. Dan sebelah kanan saya adalah Erwin. Wira, apa khabar Wira? Selamat hari raya, maaf zahir batin Wira. Alhamdulillah, selamat hari raya, maaf zahir batin. Jadi saya sekali pandang saya lihat wajah anda ni, anda memang seorang yang betul pemalu eh. Betul. Pemalu. Tapi betul. Anda adalah seorang penyanyi. Betul. Jadi kalau anda pemalu macam nak nyanyi, bro? Masih belajar lagi. Pernah nyanyi depan crowd? Pernah. 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 Dekat mana, bro? Changi Airport. Changi Airport punya ballroom dengan bersama Pak Mulyano. Oh, ni champion ni. Changi Airport kira dia bukan nyanyi dekat khalayak orang Melayu saja, nyanyi dengan orang Jepun, orang US, semua Portugal semua ada eh? Mungkin ada kot. Ah, mungkin ada mungkin eh. Ada. Pak Mulyano ya. Saya. Kenapa nama Mulyano boleh terkeluar daripada kata-kata anda? Okey, sebab saya mula belajar berkecimpung dalam bidang muzik. Okey. Kerana Pak Mulyano, saya belajar dengan dia 4 tahun yang lalu. Orang lama bro tu. Betul. Okey, 4 tahun yang lalu then after that what happened? Saya belajar gitar, dan lepas saya belajar menyanyi. Saya tak tahu yang saya boleh bermain gitar sambil bernyanyi. Jadi saya mengatasi cabaran itu daripada Pak Mulyano. Ini macam mana dengan perayaan anda pada tahun ini bro? Alhamdulillah, bersama ayah dan ibu saya. Oh. Jadi bapa dan juga ibu anda memberikan sokongan yang kuat kepada anda lah. Ya, sudah tentu. Okay, umur berapa sekarang ni? 20 tahun. Mungkin saya ada dalam lagi 5 hingga 7 tahun untuk teruskan. Ya, kalau dapat, kita kira kan satu, people say make it or break it bro. Betul, kalau InsyaAllah. Kalau kita betul-betul teruskan memperjuangkan sendiri di Singapura ini, mungkin 2-3 tahun dah boleh meletup bro. InsyaAllah, amin. Okay, satu InsyaAllah. Soalan mungkin, contoh apabila anda dapat, dah keluarkan single di Singapura ataupun belum? Sudah. Lagu apa bro? Cinta Pertama. Nyanyi sikit bro, nyanyi sikit. Mungkinkah ku akan kembali berjumpa denganmu? Ingin ku katakan ku mencintaimu. Sungguh ku takkan pernah bisa untuk melupakan kamu. Aku kan mencari dirimu. Whoa, whoa. Wira. Saya. Suara rock pun boleh, suara pop pun boleh eh. Sekarang bila saya dengar ini lagu, suara memang boleh pergi jauh ni. Okey, okey. Mudah-mudahan anda dapat mencapai
manage to reach your goal ya, dengan amin. Sokongan yang penting ibu bapa anda, kalau sokong betul. Anda jika anda restu, insyaAllah anda insya akan dapat tempat ya. Dah berapa lama anda berkecimpung dalam industri bisnis Singapura ini? Dari kecil, tapi tahun lepas baru keluarkan bakat saya. Okay. Jadi untuk masa sekarang saya tak ada single, lagi in the discussion. Okay. And then sekarang cuma kerja nyanyi. Oh, buat performance. Tak pernah masuki pertandingan menyanyi ke di Singapura ke di Malaysia ataupun di mana-mana saja ataupun pernah. Tahun lepas macam ibu saya, tapi mak saya dia dari DAA2 tapi saya dari DAA3. Oh, so anda pun kira kan you don't have a stage fright lah. Kita tak ada masalah untuk masuk dalam pertandingan menyanyi lah. Dandut kan DAA. Boleh nyanyi juga dandut lah. Boleh. Boleh try sikit. Lelah diriku mencoba mempertahankan semua demi cinta. Aku tak berapa faham dalam Singapura ni. Sebenarnya ramai yang bakat-bakat terpendam. Apabila beliau nyanyikan lagu ni, saya macam, dia pun boleh berlakon saya rasa. Kerana apabila dia nyanyi, saya macam rasa sedih. Tapi terus ketawa lepas lagu ni. So that is acting, but that's good. Kerana apabila mungkin di depan juri, apabila anda nyanyikan, anda dapat feel. They thought that you feel, but actually you are acting. That's important. Bagus ya. Sebab saya sebenarnya tak berapa tahu tentang dandut. Yeah. Jadi waktu mak saya masuk DAA2, dari situ saya tahu apa itu dandut. Right. So it took me 1 year to belajar what is dandut and got myself into the competition itself. I see. Ibu anda adalah Yana dan bapa anda adalah Budi ya. Wow, so ini adalah keluarga seniman yang saya dapat lihat. Okey, teruskan lagi. Saya rasa you got that vibrato, nice vibrato and dengo anda is very sharp. That is very important. Terima kasih. Ada legok yang macam lagu asli tapi ni legok very sharp. So it's very good. Jadi kuih favourite anda kuih apa? Kuih nugget. Kuih rugged? Ada kuih rugged dengan sini? Nugget. Oh, nugget. Nugget McDonald's eh? Bukan. Oh, bukan eh? Kuih tart. Oh, kuih tart? Tapi sebab nenek saya suka buat dia punya macam tepung dia tu extra melty, pas masuk mulut terus cair gitu. Habis warna dia seakan-akan macam chicken nugget gitu. Dari situ agaknya dari kecil saya panggil kuih nugget. I see. Umur anda sekarang berapa? 18 tahun ya. Masih bersekolah lagi? Masih bersekolah ya. Jadi masih bersekolah dengan sokongan ibu bapa anda, anda boleh teruskan dalam bidang nyanyian sekali lah. Baiklah, itu dia daripada Wira dan juga Eri. Okay, dan kita akan berhibur bersama mereka dengan nyanyian mereka dengan lagu yang berjudul Joget Kesyukuran. Betul? Betul. Kita sedikit satu bersyukur bro eh. Boleh. Okay, terimalah daripada mereka berdua. Sebulan tiba kini hari mulia, satu Syawal hari bahagia. Di sana sini riang suasana, miskin kaya tiada berbeza, bersama-sama merayakannya. Aidilfitri indah ceria, berseri-seri di tiap wajah. Kita bersukaria, doa diucap dengan seikhlas rasa. Tanda bersyukur pada Yang Maha Esa, memberi nikmat untuk kita. Sama-sama saling berkunjung ke rumah jiran sanak saudara. Ya
Bersama kumpulan yang sangat popular di Singapura ini. Mungkin anda tak kenal, anda tak kenal kumpulan ini, maknanya anda berkawaran Singapura. Ya. Dan ini adalah kumpulan Amplified. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Ya, selamat Hari Raya. Maaf terbatin, selamat lebaran kepada anda semua. Ya. Hari ini kita delay sedikit kerana mereka sebenarnya kumpulan yang ada di atas. Tapi pada hari ini mereka cakap Zee, tak ada Zee, kita sekolah bawah ni. Kau pernah ada orang tahu kita sekolah berpapal, betul? Ya, betul, Dan sebelah kiri saya mungkin adalah penyanyi yang terunggul dari berkumpulan Amplified, dan beliau adalah In, ya. In, terlebih dahulu salam lebaran, sekali lagi kita salam, ya. Dan mungkin anda boleh memperkenalkan semua anggota kumpulan band anda, silakan. Okey, saya okey, yang di sebelah kiri saya hujung ni yang baju merah ni, ya, baju merah, okay. Kita ada kawan saya Ais Jesus, gitarisan, okay. Kita on rhythms, eh, kita ada Lun, semua orang Lun, ada ya? Alun okay. Alun dia Acik pun boleh. Ya. Okay. Alun ke Acik ni, dia kira macam multiple personality ya, bro. Oh, split personality. Yes, yes, MPD. Alright, dan seterusnya. Okay, seterusnya kita ada yang baju purple, baju ni purple ada, lah. Ya, kita ada Faizal on Faizal. Drums, ya. Yeah. Okay, Faizal project, drum, ya. Yeah. Okay, drama. Yeah. Seterusnya. Okay, yang last sana tu. Let me guess, bassist betul. Bassist, yeah. Bukan ada kerana tubuh badannya, okay, tapi kerana ada katakan tadi ini lead kita, dan ini adalah alun rhythm. Adalah vocalist, yeah. Dan drama, dan kita kurang basis, yeah, ada, yeah, beliau basis. Nama dia, ya. Amy. Siapa yang tubuhkan band Amplified? Lalu bos sebenarnya bukan kena kan cerita Calvin. Oh, Calvin Friends. Okay, ada Cik Amy, ya. So apalagi kan, kalau melalui bola muzik, ya, apalagi udah, that's funny bro. Okay, itu lah muda kita dah muzik semua, so dan samsan baru dah 2 tahun, ya. Alhamdulillah dah 2 tahun, ya, kerana dapat lihat yang telah dipanggil teman sejati, ya. Jadi semua dah kahwin, single lagi, semua dah berumah tangga lah, ya. Jadi isteri-isteri semua family friends lah, betul, eh, jadi that's the best way lah. Okay, jadi mungkin saya nak tanya kepada Alun, macam mana dengan sambutan perayaan anda semua dan musik yang telah Amplified, how you all celebrate your Hari Raya? Oh, celebration, eh, celebration tahun kira sederhana je lah, tak ribut sangat lah kira. Okay, siapa masing-masing pun dah tak busy, kan. Masing-masing macam saya event sendiri. Okay, tapi me time kita untuk Hari Raya je lah, orang lagi lain tu kan, kita tak tentu semua kan. Yes. Macam In lah, baru dapat anak kembar. Oh, congrats. Dan seterusnya ni, lagu apa yang akan anda dengarkan? Okay, lagu seterusnya yang kita akan dengarkan, lagu Hari Raya daripada Sweet Charity.
Mentari bersinar cerah dan indah menyambut tibanya hari gembira. Hari ini hari raya yang mulia. Ya, yeah, oh, I like this song. Masa nanti dia ada macam jet. Jet ada. Jet. Ya, alright. Baiklah, kepada anda yang sedang menonton kami di sini di Bos dan teman-teman Berhari Raya. Ya, sekarang ini kita akan berhibur dengan lagu yang didenangkan oleh Amplify. Let's go. Sekali lagi bersama saya Raja Razi di Voz dan teman-teman Berhari Raya. Sekarang bersama saya, sebelah kiri saya adalah kumpulan band yang terunggul di Singapura, dan mereka adalah Stereo Heart. Okey, saya betul-betul rasa teruja kerana telah pun diundang untuk menjadi host untuk Voz dan juga teman-teman Berhari Raya. Kenalkan, memperkenalkan kami semua anggota band anda. Silakan. Okey, yang di sebelah kiri saya, yeah, Puan Maju Mira Handsome. Okey, Puan Handsome ini Malon atau AKA Kemalonan. Okey. Okey, kita punya gitaris. Alright. Lead gitaris kita. Okey. Itu Kai. Kai. Kai, ya, Kai. Okey, okey. Dialah kita punya bumbung-bumbung satu desa.
Alright, right. Bass eh. Tak ada bass, music dengar macam kosong, kosong. Eh, biasanya eh. Yeah. Kosong. Okey, seterusnya. Tak cukup syarat. Tak cukup syarat eh. Dan di belakang kita. Aha. Percussion ataupun drum. Drummer. Yes. Okey. Sessionist bro. Ah, yeah, drummer. Namanya DJ Asra. 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 Macam pasrah tapi P dia buanglah. Okey, jadi Malon. Malon Kai Asra. Yeah. Seterusnya bro. Seterusnya di belakang bro. Ya. Yeah. Kita ada Firman. Firman ya. Yeah. Easy. Easy. Kita ada Ezra yeah. Tempat bersama kita kerana oh. Dia sibuk mm. Jadi kita pakai sesuatu untuk kumpul. Oh, jadi Ezra adalah drummer yang sejati lah. I see, I see. Jadi ini adalah sessionist. Basically, he can blend in with any group that he wants. Okay, okay, okay. That's good, that's good. Okay, jadi Is Iblis ya. Yeah, jadi saya nak tanya, apakah single yang telah pun anda nyanyikan, telah pun dimainkan di Singapura ini? Lagu yang bertajuk Kaulah Mimpi. Kaulah Mimpi. Saya. Apakah makna yang tersirat di belakang lagu tu? Makna yang tersirat bahasa mutis dan translate Kaulah Mimpi means you are dream. Kau ni mimpi. Kenapa Abang Mastermind ketawa bro? Mungkin Cik Malun boleh terangkan makna yang tersirat di belakang lagu ni. Hantam sajalah. Soalan daripada Malun ya, kenapa pilih Is Iblis sebagai vocalist kumpulan Stereo Hive? Okay, Iblis ni dia aha. Ada satu karakter yang saya panggil. Okay. Ini trademark dia. Yeah. Underdog of the Orthodox. Oh, itu mendalam loh, itu mendalam ada. Dia memang mendalam. Aha. Dia kira kalau dalam segi muzik orang tak pernah nampak. Ya. Dah bertahun-tahun dalam ya. Kira ibarat dalam gua. Tak nampak tapi dia. Boleh nyanyi sikit bro, part yang tarik bro. Kaulah mimpi yang meracuni tiap rasa indahku dan kau berlalu tanpa peduli pada hidup matiku. Wow. Okay, okay, okay. Okay, sekarang ni kita akan we will enjoy the song. Okay, yang berjudul Raya Remix by Stereo Hive. Cuma lah. Setelah sebulan kita berpuasa, kini menjelma hari bahagia. Di samping sana saudara tercinta, Syawal disambut riang gembira. Riuh rendah suasana semua, bersuah bukan sekian lama. Hari raya kita sana saudara tercinta, Syawal disambut riang gembira. Riuh rendah suasana semua, bersuah bukan sekian lama. Hari raya kita gembira. Ketupat untuk
bersalaman sesama kita. Hari raya, sungguh indah hari raya, penuh makna. Insafilah, bersyukurlah pada Yang Esa. Hari raya, hari mulia, hari raya, hari bahagia, berjalan berbahagia bersama kita. Hari raya, hari mulia, hari raya, hari bahagia, berbukuran pada Yang Esa. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri.